Ini pesanan pas Polo Trench. Kalau dulu saya beli Polo Polo Chair, Polo Chair. Tapi memang orang tuh ya kalau beli barang terlalu murah juga sebenarnya itu dalam dirinya juga barang murah saya beli ada harganya. Lalu saya beli tas harganya 500.000 kurang 1.000 perak. Saya ada rasa kebanggaan tersendiri bisa beli begitu ya. Tapi di bawah mana-mana itu merasa nyaman aja sih. Gak tahu ini harganya murah bagaimana. Ya tergolong murah sih kalau menurut saya nih. Karena banyaknya uang dengan perbandingan yang dibeli. 10 juga. Oh, ini Polo Trench. Polo Trench. Bukan Polo Jet. Tapi gede juga itu. Sedangkan gudang Polo sendiri waktu itu kan terbakar di samping gudang saya. Sama tuh? Settingnya paling ya? Hah? Settingnya? Settingnya sama tuh. Cuma ini kan PT jadinya. Kalau PT tapi lebih kecil dari satu pun ya? Jauh macam. Ya lebih kecil. Ukurannya kamu lihat berapa? Ukurannya 40, sebenarnya 40 punya saya kan 45 dalam kondisi isi penuh. Baru diukur tingginya. Kita belum mekar mana ya, belum mekar ya. Lebih banyak. Loh, kok balik lagi sini? Oh, enggak di sini. Ya, jadi lebih lebar begini. Ih, maksudnya mau masak, masak lah. Masuk baju lebih banyak. Nah, begitu. Oh, jadi lebih lebar ya ruangan ini. Oh, ya lumayan lah. Soalnya dia, ini saya tak ngambil tas saya, biar buat perbandingan dengan tas saya, mas. Tapi, itu berapa ya? Separuhnya ya? Separuhnya. Kamu kan udah mundur. Oke, tasnya udah mundur. Sama apa ya? Tahun berapa? Hampir sama. Hampir sama ya? Hampir sama deh. Hampir sama lah, ini kan kondisi isi. Ini kosong. Hampir sama ya. Ini tahun 2014 dulu beli, tapi ini Polo Ker ya. Kalau ini mungkin setelah kebakaran itu dia ganti nama atau lain orang juga. Soalnya kebetulan waktu kebakaran gudang saya juga ikut kebakar. Gudang mesin mobil satu mesin saya itu hancur. Itu begitu kebakar. Oh, ada yang dikirim juga. Wah itu ya sama dengan itu lah kelebarannya. Nah ini bisa dilebarkan dengan cara begini tanpa sliding ini. Oh ini mesti ini muter doang ya. Ya udah dibuka aja kan mau dipakai. Kalau kurang bisa beli satu lagi nanti. Kalau anaknya dengar beli satu lagi terus dia duitnya kayak gini ya enak. Cuma kalau dari segi material kalau saya sebenarnya kurang suka dengan bahan yang seperti ini.
saya lebih suka tadi bahan yang kanvas tadi itu, seperti bahan begini. Jadi kalau sobek saya masih bisa sulam gitu. Kalau ini tadi. Itu garing ya? Ini ya, iya, garing tapi. No kan ibaratnya bahan nah, biasa, ya. Bahan kain biasa. Nah, ini ruangan untuk taruh. Nah, dalam. Saya nyari lagi yang tas sama persis begitu, tidak ada. Cuma itu polo cer, ini polo trends. Polo trends R ini register, sudah tetap register. Oh, beda pembelian. Tapi ya. Register, tapi bukan trademark. Trademark gitu ya. R tetap, tapi ini register. Registrasinya aja. Di sini tuh biasanya. Oh, ini. Nah, ini di bawah sebenarnya. Cuman ya memang normal sih bikin tas, mungkin kalau terlalu awet juga kayaknya enggak bagus juga, karena apa begitu, kayak saya beli tahun 2014 sampai sekarang udah rusak banget sih. 15 16 17 18 19 20 21 22. Yalah, seanak umur seanakmu. Tapi kan 9 tahun. Dia pas tahun 14 bulan karena kan pulang dari Makassar, duit lagi kecipun. Beli 500 ribu, beli tas 500 ribu itu di mall ya gak berasa apa ya. Jadi kalau 8 tahun udah rusak, nah, orang baru beli satu, beli dua, besok dia gak produksi lagi karena gak laku. Orang yang udah beli gak rusak-rusak. Nunggu 8 tahun. Tahun 8 tahun itu masih dipakai. Ini bisa buat naruh macam aqua atau ya buat dia gini doang. Uang Cina ini koin besar lah, lumayan dah. Pas ya dah. Lempengin dulu. Ada bolong, saya kira buat apa sih bolong begini, tapi biasanya ini dong. Ini nggak pecah itu, aduh tadi pas review nggak kasih lihat ya. Nih. Nah, ini kok dikira tas merek lain ya. Nah, ini kok kira saya bohong nih. Polo Trends ini baru beli lah, kok saya malah tadi pas review nggak ini, pas saya mau tutup ini ada bolong. Nah, jadi nggak kejahit ini, nggak kejahit, nggak kejahit. Mungkin ini ngabarinnya dulu kan kamu baru beli, ditaruhin roti di dalam, nah di bolongnya nama tikus, sampai sekarang tuh bolongnya begitu. Nah ini mungkin dikasih tahu supaya kok nggak perlu apa namanya kasih tikus bolongin, ini udah bolong duluan nggak dicair. Tapi ini beda kok plastiknya juga. Plastik dalamannya beda. Beda memang. Ini bagaimana bisa dicair? Tapi ini jahitnya di ini loh. Masukin harus ya. Ya, jadi ini review tambahan ini ya, ini nggak masuk ini jahitannya, nggak masuk ke bagian yang ini nih, yang bagian hitam ini, karena kebetulan kita punya usaha juga, usaha menjahit gitu, jadi nggak masuk ke sini. Ini nggak masuk ini, lihat nggak sih mak, jelas nggak sih? Jelas. Ini nggak masuk ke sini. Masa masuk ini, berikut kerja kalau ini, kalau saya jahit begini, jahitnya di luar. Aduh. Aku taruh begini saja ya, boleh. Sebagaimana kalau keburukan begini. Jadi QC-nya berarti
saya anggap kurang bagus lah ya. Tapi kalau dari segi jahitannya sama dengan pola yang ini. Di sini dijahit begini, jadi ini tidak akan terlepas ini loh. Nah, ya di apa namanya kayak di bordir gitu. Jadi kalau diangkat begini nggak kayak tas-tasnya ini ya, memang tasnya kelihatan cakep kita. Tapi itu jahitannya tidak rapi, oke.